Bila sekilas tampilannya terlihat berbeda karena sudah dipasangi dengan tambahan body kit. Mitsubishi Expander dengan body kit seperti itu bukanlah merupakan tampilan dari salah satu varian yang dipasarkan oleh Mitsubishi di Indonesia, baik itu dari varian GLX sampai Ultimate. Namun, bagi konsumen yang ingin Expander-nya mempunyai tampilan dengan aksesoris tambahan tersebut tidak perlu khawatir. Karena aksesoris-aksesoris tersebut dijual resmi secara terpisah oleh PT Mitsubishi Motor Kramayuda Sales Indonesia atau MMKSI. Penjualan aksesoris-aksesoris tambahan Mitsubishi Expander dibagi dalam 3 tipe. Mulai dari yang termurah hingga yang paling lengkap, yakni paket basic, Aero, dan Aero Plus. Untuk paket basic, PT MMKSI memberikan harga Rp720.000 untuk side visor dan muffler cutter. Pada paket Aero, di dalamnya termasuk front air dam, side air dam, dan rear air dam, yang mana ketiga aksesoris tersebut ditawarkan dengan harga Rp4.300.000. Dan paket paling lengkapnya akan mendapatkan seluruh yang ada pada paket basic dan Aero, ditambah dengan luggage mat, hood emblem, dan door mirror chrome cover, yang dapat ditebus dengan harga Rp6.100.000. Selain membeli secara paket, konsumen juga dapat membeli secara satuan sesuai dengan yang diinginkan. Sudahkah Anda bayangkan aksesoris apa yang akan Anda tambahkan pada Mitsubishi Expander Anda? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan sampai jumpa di berita-berita lainnya. Sekian, Hari Wibowo Channel.